السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه ظنهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واهلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا وسدد قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب زدنا علما وارزقنا فهما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقتل داود جالوت. Itu ke surat 85 atas sekali. Kisah bunuh Jalut. Ada? Ha? 85. Kita masih bicara tentang perihal Talut, ia memimpin Bani Israel untuk memerangi Jalut. Talut ni baik, ini Allah lantik dengan perataan Nabi Samuel setelah diminta oleh Bani Israel untuk melantik ketua bagi memerangi kaum Jalut. Ya, Jalut itu jahat. Jadi kita dah belajar sebahagian daripada kisah-kisah peristiwa tersebut, di mana kita ketahui Jalut ini seorang yang sangat gagah, kasar. Ya, dia sentiasa bawa bola besi dia tu. Sekali dia hayun 4-5 orang, ya, selambung je. Dia badan sasa. Ya, tapi Allah nak hinakan dia yang membunuhnya hanya seorang budak saja. Ya, iaitu Nabi Daud AS ketika baginda masih kanak-kanak. Ya, Allah nak tunjuk kat kita bila mana Allah nak hina seseorang, hebat bagaimana pun kamu, mudah saja. Ya, sebiji batu je tak payah pakai bom pun kum, mampus. Ya, kuasa Allah Ta'ala belaka. Ya, baik. Kisah bunuh Jalut. Kalau Allah Ta'ala fil Quranil Kirim wa huwa asdaqul qailin wa qatala Dawud Jalut. Wow, dan qatala telah membunuh Dawudu oleh Nabi Daud AS Jaluta akan Jalut. Ya, yang ini Raja Jalut adalah serta namun ayah Nabi Daud ini, ya, Ishi. Tengah baca Ashar, banyak ruayat. Ada baca Ashar, ada baca
Aisy, ya, atau Isyarah, banyak orang baca ya, jauh nama nama Bani Israel, ayah kepada Nabi Daud AS, adalah serta Isyarah atau Asyarah, yakni bapa Nabi Daud AS ada bagi dia 13 anak laki-laki. Oh, ramai ya keluarga Nabi Daud AS, adik-beradik baginda 13 orang. Dalam askar Talut Daud yang kecil, dalam ketika nak memerangi Jalut, ya, Talut ni dia mengumpul Bani Israel sebagai bala tentera. Nabi Daud minta nak ikut serta. Mula-mula tidak diperkenankan, ya, tapi dirayu-rayu, akhirnya Talut membenarkan Nabi Daud ikut. Ya. Nabi Daud ni paling kecil sekali. Ya, waktu tu kanak-kanak lagi. Belum balik, lagi sakit pucat tubuh badan. Nabi Daud ni dia dipucat di badan dia. Ada penyakit, Allah uji dia kecil. Lagi gembala kambing. Mana dia disisihkan. Abang-abang dia buat hal masing-masing. Tapi Nabi Daud ni disisih oleh keluarga. Hantar ke ujung-ujung kampung jaga kambing. Sebab dia tak sihat. Ya. Tak kala menuntut Jalut akan mubazarah, yakni berlawan seorang dengan seorang, dan adalah ia cabaran azimah, cabaran yang besar, ya, cabaran aziman, ya. Bila Jalut tuntut, dia zaman dulu dia begitu, ya, peperangan dengan pedang dan kuda ni sebelum kumpulan masing-masing itu pakai berlawan, dia akan hantar wakil-wakil dulu. Ya, musuh seorang, tentera Islam seorang, lawan. Kalah seorang, keluar lagi seorang. Sampai 3-4 kali yang hebat-hebat tu baru bertempur. Ya, itu zaman dulu. Mas sekarang tak ada dah. Ya. Makan nak menyeruk sekarang ni. Jadi bila Jalut minta mai hantar, ya, kalau berani sangat lawan aku, hantar wakil kamu. Cabar Jalut, cabar Talut, ya. Adalah ia Jalut ni jabaran, bukan cabaran tu, jabaran aziman. Jabar tu makna gagah, hebatlah, ya. Allahu Jabar, Allah tu maha gagah, maha kuat, ya. Jadi Talut ni seorang Jalut ni, Jalut ni orang yang kuat, aziman, badan dia besar, kuat, besar tubuh, tinggi, ya. Lagi ada di kepalanya baydah, kopiah daripada besi, topi besi. Orang nak perang kan, adalah topi besinya. Maka menegah Bani Israel daripada mubarazahnya. Bani Israel semua kat takut, kecut perut. Tengok muka si Jalut tu pun takut dah. Dia besar. Ya, dia bawa bola besi je, hanyut macam tu je habis 10 orang hanyut macam tu dia. Ya. Macam Jayun. Gegasi. Maka menyeru Talut, bila dicabar oleh Jalut, Talut pun menyeru kepada tentera dia lah, Bani Israel ni. Orang siapa membunuh Jalut ni, aku nikahkan dengan anak aku. Oh, tawaran dia. Ya, dia tawar kepada tentera dia sebagai mutawasi. Pakat nak lari ni. Ya. Dia kata, siapa boleh bunuh Jalut ni, aku nikah dengan anak aku. Dia kisah ni dia, kalau dalam tafsir Ibn Qasir, dia kata Israeliyah. Cuma tak apalah, Israeliyah ni kita baca saja. Nak percaya pun jangan, tolak pun jangan. Itu prinsip dia, ya. Kisah-kisah Bani Israeliyat, Nabi kata jangan percaya, jangan tolak. Nak tolak takut betul, nak percaya takut rekaan. Wallahu alam, dengar saja, ya. Semua kisah-kisah Bani Israeliyat, ya. Kisah-kisah yang dihikayat oleh pendeta-pendeta Yahudi, mereka masuk ke dalam Islam, dia bawa kisah-kisah mereka.
Ada yang betul, ada yang tak betul. Masalahnya kita tak tahu mana satu yang betul. Jadi bila dengar kisah Israiliyat begini, tawakuf. Mana tawakuf? Tak tolak, tak terima. Wallahu a'lam. Ya. Jadi kata Talut kepada tenteranya, siapa dapat bunuh Jalut ni, aku nikahkan dengan anak aku dan aku beri setengah kerajaan aku. Oh, masa tu Talut jadi raja. Siapa dapat bunuh Jalut, bukan saja aku nikah dengan anak aku, aku beri kerajaan ni, bakat merintah kau separuh, aku separuh. Ha, ya. Dan dibawa datang dengan kornun, tanduk. Ha, untuk nak pilih ini, dia ada alat dia, alat menguji. Ya, bawa tanduk. Tanduk ni padanya dahnun qudsi, ada minyak, minyak kudus, minyak suci. Dan dekat orang yang membunuh Jalut itu, apabila dihantar kornun tanduk ni atas kepalanya, mengalir minyak tadi, ya, dahan tadi, daripada kornun kepada kepalanya, tidak turun ke mukanya. Ha, jadi kalau siapa yang layak untuk bunuh Jalut, kornun ni dia jadi petanda dia. Ya, dalam dia ada minyak. Siapa pakai, minyak itu tumpah kat kepala saja, tak meleleh. Ha, dia lah layak. Yang lain tu pakai habis meleleh, kena baju, kena muka. Seorang je dia tak akan meleleh. Minyak itu turun betul-betul kat kepala je. Ha, dia lah yang akan dihantar untuk melawan Jalut. Ya. Semua pakai tes lah, pakai topi besi tu, pakai tanduk tu. Ya. Maka dicuba Bani Israel, semua pakai cuba, seorang-seorang baris terkena pada Daud, dia Nabi Daud alaihissalam. Waktu itu belum jadi Nabi lagi, kanak-kanak. Dan kata Talut, adakah engkau boleh membunuh Jalut? Aku nikah akan dikau anakku dan aku memberi setengah kerajaanku. Maka kata Nabi Daud, na'am. Ya, tengok keimanan Nabi Daud daripada kecil lagi. Ya, confident dia dengan Allah Ta'ala. Dah. Bila ditanya oleh Talut, engkau boleh ke, mampu ke nak bunuh Jalut ni? Ya, na'am. Ya. Ya, boleh. Maka berjalan Daud kepada Jalut. Di setengah jalan, di dalam perjalanan tu, tengah-tengah duduk berjalan, menyeru Hajar, menyeru kepada Nabi Daud oleh batu Nabi Harun. Nabi Harun ada batu dia. Ya. Ambil akandaku. Kemudian bertemu pula dengan Hajar Nabi Musa. Batu Nabi Musa. Waktu Nabi Musa ni, ketika Nabi Musa mandi di sungai, baginda letak, ya, pakaian atas batu tu. Pakaian terbuat lari, batu terbuat lari pakaian. Nabi Musa pekejarlah batu tu dalam keadaan bogil. Nabi Musa ni dia mandi seorang-seorang jauh pada puak dia. Nabi bogil lah juga. Maka dia kutuk oleh puak-puak dia tengok Musa. Dia cacat lah tu, tak berani mandi dengan kita, dia malu. Allah nak tunjuk kat mereka Nabi Musa ni sihat. Batu buat lari, Nabi Musa tak teringat yang kamu dia lihat dia, dia kejar batu tu nak ambil pakaian. Oh, nampak, eh, elok, normal. Wallah alam lah kisah-kisah begini. Dan tafsir banyak sikit. Ya. Jadi tiga batu, ya, Bani Israel, Nabi Daud bertemu dalam tengah-tengah nak pergi bunuh Jalut tu, dipanggil, diseru oleh batu-batu dalam perjalanan. Ada tiga batu, batu Nabi Musa, batu Nabi Harun, kemudian batu apa pula, batu Nabi Daud sendiri. Ya, bertemu dengan Hajar, kata batu tu, ambil akan dikau, maka aku ini batu engkau, bunuh Jalut. Maka ambil Daud dan menghantar ia akan tiga hajar dari tiga batu itu pada maklak. Maklak ni lastik tebi, orang petani kata tebi, terbil, tebi, ya, apa sebut dia tu, lastik tu, ya, orang Arab panggil apa tadi, maklak dia panggil.
dilontar pada Jalut, kena bidah, kena topi besi atas kepala, tembus otak. Ya, kuasa Allah. Ya. Pak saudara sudah cerita masa dia ikut pak mertua dia. Pak mertua tu guru dia pergi memburu. Ya, daripada kampung saya selama tu sampai ke Kelantan keluar. Jalan ke bukit tu, buru se. Ya. Dia buat peluru sendiri. Senapang ke, senapang tabur dengan kacang tu. Dia buat peluru sendiri, ada tiga jenis peluru. Ada peluru macam ada radar buat dia, kata dia. Menyeruk ke mana pun dia musim cari. Ada yang tu tembus pun kayu balak. Tak tahu lah betul ke tidak, pak saudara nak cerita. Dia ikut. Mungkin macam ni lah ya. Tembus besi-besi tu. Kuasa Allah kan. Keluar daripada butuh topi besi itu, keluar tengkuk, tengkuknya, dan bunuh pula 30 laki-laki di belakang. Dia bekas kat tembus kepala Jalut saja, dia tembus lagi 30. Ini tak mustahil lah, mukjizat. Tapi masa itu pun jadi Nabi. Ya, dia panggil apa nama, kalau orang soleh, karamah ya, tabar ilhas ya. Awam ni panggil ma'unah. Bila jadi Nabi panggil mukjizat ya. Ya, setengah ulama kata walaupun belum lantik Nabi dah dipanggil mukjizat dah. Sebab Nabi ni dia mukjizat daripada kecil lagi, tanda-tanda kenabian. Kan Nabi kita lahir saja ya, terpadam api ya, Majusi ya. Itu tanda-tanda kenabian juga. Maka ambil akan mayat Jalut. Talut apa nama Nabi Daud pun ambil mayat Jalut ni, dia bawa ke hadapan Talut. Macam mana dipikul tak tahulah. Jalut tu berat. Maka memberi nikah oleh Talut akan anaknya, dan dia beri akan dia setengah kerajaannya. Maka duduk 40 tahun selepas peristiwa peperangan tersebut. Ya, Jalut, Talut melantik Daud jadi menantu dia, kemudian dia pergi kerajaan, duduk bersama berkeluarga tu sampai 40 tahun. Ya, mati Talut. Makna memerintah bersama tu 40 tahun. Ya, daripada peristiwa lantikan Daud tu 40 tahun kemudian Talut mati. Ya, tinggal Daud seorang. Daud tinggal 7 tahun. Lepas 7 tahun Nabi Daud pula wafat. Subhanaman la yang qadi, la yang qadi mulku, maha suci Tuhan yang tak ada habis kerajaannya. Wa atahu Allahul mulk, wa ata, dan telah mendatangkan hu akannya Allah oleh Allah Ta'ala al-mulku, akan kerajaan wal hikmah, dan ilmu-ilmu hikmah. Ya, Allah beri kepada Nabi Daud alaihissalam kerajaan. Ya, jadi Nabi, bahkan jadi raja. Wal hikmah, dan ilmu-ilmu bijaksana. Ya, ilmu hikmah. Nabi Daud alaihissalam boleh bercakap dengan binatang. Ya, memahami apa nama pertuturan binatang, burung-burung dia bercakap. Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman tu siapa? Anak Nabi Daud. Ya, Nabi Daud bapa dia. Boleh cakap dengan binatang. Kemudian suaranya sangat merdu Nabi Daud. Ya, bila membaca Taurat, membaca Zabur, binatang-binatang akan berhenti di langit. Ya, dengar Nabi Daud membaca kitab Zabur. Ya, merdu suara Nabi Daud alaihi salam. Tapi suara Nabi kita lebih merdu lagi. Ya, suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
lebih merdu daripada seorang Nabi Daud AS. Nabi Daud AS juga Allah beri mukjizatnya boleh melembutkan besi. Ramai macam tu je. Orang dulu kan buat keris kecil macam tu je. Anjalna hadi dabi ba'sun syadid wa man yabuk bil nas mu tarik macam tu. Lembih je besi tu. Ya. Ilmu apa pakai Allah alam lah. Kalau Allah yarham Tuan Guru Haji Ali, Tuan Guru saya kat Seliau, dia ada zikir nyamuk. Zikir nyamuk. Ya. Kami buat pondok tu, ada seorang kawan tu, abang dia askar. Dia bawa satu lori tentera mari buat pondok adik dia. Tiang-tiang elektrik tu buat tiang pondok. Oh, dia keras. Ya, dia pikul bagi tiang-tiang elektrik tu nak buat tiang pondok. Paku bengkok, paku bengkok. Cuba tengok mari sini. Dia ambil paku. Ha. Tembus je. Ya. Karamah Tuan Guru. Ya. Keras macam mana pun senang je kita nyamuk. Nyamuk kan kita pakai seluar jin ke seluar hantu ke, tembus je. Ya. Ke tak tembus? Ha? Tembus nyamuk gigi kalau pakai seluar jin, tembus tak? Tembus juga tak? Dia lembut tapi boleh tembus kan? Dia ada zikir dia sendiri. Tetap binatang dia ada zikir-zikir masing-masing. Tasbih dia. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih memuji Allah Taala semua makhluk di langit dan di bumi. Ya. Dan memberiakan dia akan Daud oleh Allah Taala akan raja, akan kerajaan dan nubuah kenabian. Dan tiada berhimpun kedua ini sekali-kali pada seseorang dahulu sebelumnya. Sebelum Nabi Daud AS, tak ada seorang Nabi pun yang Allah beri kedua sekali. Beri Rasul dan beri kerajaan. Ya, malaikat mulai daripada Nabi Daud. Dialah Rasul, dialah Raja. Ya, kalau sebelum-belum tu Rasul je lah, Raja lain. Ya, hanya jadi Rasul. Kemudian mulai pada Nabi Daud itulah ada rasul yang menjadi raja, ya, macam Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebelum itu tak ada. Nabi Daud lah awal-awal nabi yang bukan hanya dia beri nubuah kerasulan, bahkan baginda juga diberi kerajaan menjadi raja. Kemudian lepas itu adalah raja-raja nabi-nabi yang jadi raja seterusnya. Wa'allamahu mimma yasha' wa'allamahu, dan telah mengajar akan dia oleh Allah Ta'ala mimma yasha' daripada barang yang Allah hendaki, seperti perbuat dura', baju berantai, baju besi, baju peperangan, dan faham cakap burung. Baru mencakap lebih dapat faham, dan boleh cakap apa? Binatang. Ini antara hikmah yang Allah ajar kepada Nabi Daud alaihissalam. Walau la dafa Allahu an-nasa ba'dhum bi ba'd la fasadatil ardh. Dan jika tiada menolakkan oleh Allah Taala akan manusia setengah mereka dengan membunuh setengah, nescaya binasa bumi ini. Ayat ini banyak tafsir ulama, ya. Sehingga mengatakan ini keadilan Allah Ta'ala dan kebijaksanaan Allah Ta'ala dalam mentadbir alam. Tiap-tiap kali ada orang-orang yang fasik yang merosakkan agama, pasti di sana Allah akan hantar orang-orang yang saleh yang perjuangkan agama. Allah takkan biarkan agamanya dikutak-katik begitu. Ya. Setiap kali ada orang rosak, orang melakukan rosakan, akan ada orang yang akan membela. Ya. Dan setengah mereka mentafsir pula
orang-orang soleh ini dengan adanya mereka di satu tempat boleh menolak segala bala petaka yang sepatutnya turun dengan sebab dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang fasik. Yang sepatut bala dah turun dah, banyak dosa sangat, dosa zinanya, dosa naraknya, dosa judinya, dosa syiriknya, ya. Tapi dengan sebab ada di tempat itu orang-orang yang saleh yang sentiasa menyeru ke jalan Allah Ta'ala, yang mentauhidkan Allah Ta'ala, maka Allah tahankan bala itu. Tahan, tahan, tahan. Tak turun bala. Ya. Di mana satu hadis daripada Ibn Umar, kala, kala Rasulullah SAW, bukan daripada Ibn Umar, daripada Jabir. Ya. Inna Allah la yuslihu bi salahir rijalil muslim waladahu wa walada waladihi wa ahla duwairatihi wa duwairati hawlihi wa liyazaluna fi hifzillahi azza wa jalla ma dama fihim. Inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala, la yuslihu, sungguh akan memperbaiki, bi salahir rajulil muslim, dengan sebab seorang lelaki yang muslim. Pengibar sababiah, dengan adanya seorang lelaki yang muslim duduk di situ, maka Allah akan memperbaiki dengan kesebab dia waladahu, anak dia sendiri, walada waladihi, dan anak kepada anak dia, anak cucu dia, wa ahla duwairatihi, dan ahli qaryahnya, wa duwairati haulihi, dan qaryah-qaryah sekitarnya, wala yazaluna, dan sentiasalah mereka fi hifzillah azza jalla, berada dalam pemeliharaan Allah Ta'ala, madama fihim, selama mana orang soleh itu berada di situ. Ya, itu hadis riwayat daripada Jabir bin Abdullah. Ya. Maknanya selagi ada orang soleh di situ, maka Allah tidak akan menurunkan bala yang menghancurkan secara keseluruhan. Kalau bala turun pun bukan menghancurkan segala keseluruhan, dia sekadar memberi peringatan, itu maksud dia. Maka bala itu turun juga, bukan tak turun, tapi turun atas jalan untuk peringatan saja. Lepas tu kena sekelompok-sekelompok, yang lain tu tak kena untuk insaf. Ya, tapi kalau tidak ada orang soleh di situ, kalau bala turun, renyap habis, ranap merata habis. Ya. Biasanya yang berlaku bala begitu sekiranya tidak ada orang yang menyeru kepada amal ma'ruf nahi mungkar. Walaupun dia orang soleh, beramal soleh, duduk di situ, dia tak cegah amal, dia tak menyuruh ma'ruf, mencegah mungkar, bala tetap turun. Ha, ya. Yang kata selagi mana dia berada di situ, mereka ni bukan hanya beramal soleh, tapi mereka amal ma'ruf nahi mungkar. Selagi mana ada orang soleh yang mengerjakan amal ma'ruf nahi mungkar berada di situ, Allah tidak akan turunkan bala untuk menghancur umat di situ. Kalau Allah nak menghancurkan, Allah akan keluarkan orang soleh ni daripada situ, baru hancurkan dia. Itu maksudnya. Ada pun orang soleh yang tak amal ma'ruf nahi mungkar, pahala tetap turun dengan dia sekali gitu. Cuma dia akhirat besok baru dia asingkan. Dia dapat pahala ujian. Ya, seperti mana hadis daripada Ibn Umar tadi. Qala Rasulullah SAW, alaihi wasallam, "Idza anzalallahu biqamin 'adzaban asaba al-'adzabu man kana fihim thumma bu'isu 'ala a'malihim." Hadis sahih Imam Bukhari. "Idza anzalallahu, apabila menurun oleh Allah Ta'ala biqamin 'adzaban, ya, di atas satu kaum akan azab, asaba al-'adzabu, akan menimpa oleh azab tersebut, man kana fihim, siapa saja yang ada bersama kaum tersebut, tak kira orang soleh tak soleh, kena berlaku."
Semua kemudian di akhirat besok bu'isu, mereka akan dibangkitkan ala a'malihim, mengikut amalan masing-masing. Yang jahat bangkit cara jahat, yang soleh dibangkit secara orang soleh. Kat dunia ni kena sekali. Bunyi macam melawan, tak melawan hadis ni ya. Yang kena tu maknanya dia tak amal ma'ruf nahi munkar. Dia beramal soleh. Cara dia, zikir cara dia, baca Quran cara dia, pagi ke masjid, petang masjid. Tapi lalu tengok orang tak sembahyang tak tegur pun. Tengok orang tak tutup aurat tak tegur pun. Anak kadang-kadang merempit tak ajak pun. Oh itu kalau kena dengan dia sekali kena. Cuma dia akhirat besok Allah asingkanlah dia soleh dia tu. Kalau tak nak kita diturun bala bersama dengan orang-orang yang zalim ini, naklah kita amal ma'ruf nahi munkar. Ya? Bila amal ma'ruf munkar, Allah tak akan turunkan bala selagi mana kita berada di situ. Kalau Allah nak turunkan juga, Allah akan keluarkan terlebih dahulu hamba-hamba yang soleh yang amal ma'ruf nahi munkar ini, bawa Allah turunkan bala tempat itu. Boleh faham? Ya? Kita tengoklah peristiwa tsunami di Aceh. Ya? Allah dah keluarkan ramai ya, tengku-tengku ya, ulama-ulama keluar daripada Aceh pun yang baru datang tsunami ya, orang-orang soleh. Jadi kita ni selamat ni mungkin sebab doa-doa tuan-tuan nenek kita lah. Ya. Sebab tu kita kena doakan. Doa anak untuk anak, doa untuk cucu-cucu. Walaupun cucu tak ada lagi, doa dulu. Ya. Kerana Allah dah janji, Nabi kata Allah akan perbaiki, perelokkan. Ya, dengan sebab orang soleh, orang Muslim yang soleh ni, anak dia. Dia soleh, anak dia akan jadi soleh. Walaupun pada permulaan nampak macam lelong-lelong, insyaAllah di akhirnya Allah tunjuk dia akan jadi baik, kembali ke pangkat jalan dengan berkat doa ayah dia, berkat doa untuk nenek dia yang soleh-soleh ya? Malaikan kalau Allah memang nak pergi begitu, tak ada lah hidayah, itu kena Allah berlaku. Seperti mana nama anak Nabi Nuh AS kan, tak dapat hidayah. Walakin Allah, dan tetapi Allah Ta'ala zu fadlin 'alal 'alamin, yang ampunnya pemberian nikmat atas sekalian alam. Ya Allah yang mengurniakan. Dengan tiada hisab. Habis juzuk yang kedua. Ada dua ayat ni. Juzuk ketiga tu baru yang ketiga. Tilka ayatullahi natsuha alaika bilhaq. Bermula ini segala ayat daripada Alif Lam Mim. Ya. Tara ila allazina kharaju hingga kepada wala wadaf Allah tu. Hingga kepada ayat yang kita baca tadi. Walau la daf'u Allah. Segala ayat Allah Ta'ala kami baca akan dia datang kau ya Muhammad dengan sebenar. Anak Allah dah cerita dah. Ya, daripada ayat-ayat itu akan segala kekuasaan Allah Ta'ala ya, dan sebagai apa nama basyira wa nadhira daripada Allah Ta'ala kepada mereka-mereka yang menerima seruan Nabi dan mereka yang menentang Nabi. Allah dah cerita secara detail dah ya, apa akan berlaku sekiranya mereka enggan menerima, akan dibala, akan dihancurkan. Dan sebaliknya siapa yang beriman, maka Allah janjikan
dengan janji-janji yang baik. Wa innaka laminal mursalin, dan bahwasanya engkau ya Muhammad la sungguhnya minal mursalin, daripada orang yang jadi rasul. Kata pengarang ini ayat menolak bagi kata kufar, lasta mursalan, tiada engkau rasul. Sebagai penutup juzuk yang kedua ni, ya, sebelum kita bincang juzuk yang ketiga pada kuliah akan datang, wa innaka, dan sesungguhnya engkau, laminal mursalin, ialah daripada kalangan rasul-rasul yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ni nak menolak tomahan ya orang-orang kufar, ahli kitab, Nasara, Yahudi dan juga kafir Quraisy, yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah rasul. Ya, engkau ahli sihir, engkau orang gila, engkau bukan dilantik pun jadi rasul, nak angkat diri sendiri. Ya. Maka nak tolak tuduhan itu, Allah sendiri ya membela Nabi dengan menurunkan ayat ini. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau, laminal mursalin, sungguhnya daripada
kalangan-kalangan rasulnya Allah sendiri lantik. Pada ayat ni ada huruf-huruf taukid, huruf-huruf penguat kalam. Ya, pertama Allah gunakan inna. Inna, ya, sesungguh, panggil huruf taukid. Kemudian Allah letak pula di situ ada lam mubtida, lamina, sungguh dua kali, sungguh, sungguh. Kemudian di sini ada jumlah ismiyah. Wa innaka, panggil jumlah ismiyah, ya. Inna dia huruf nawasik, dia ada isim, ada khabar, ya. Yang sibuk isma wa khabar. Ya, laminal mursalin itu khabar bagi inna. Jumlah itu panggil jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ni dia kuat. Ya, kalau kita nak buat ayat, gunakan jumlah ismiyah, makna ayat tu balaghah, kuat. Ya, taukid. Tapi kalau guna fi'il, dia tak kuat. Sebab apa? Fi'il ni dia sentiasa tajadid, ya, berubah-ubah dan sentiasa baru, membaharui, ya. Hudus bertajadud. Ya, ada pun isim, dia dawam kekal. Ya. Ha, jadi ada tiga taukid di sini. Pertama Allah gunakan nun, inna huruf nawasikh, ya, sungguh. Orang Arab ni dia pakar syair. Jadi bila mereka jumpa ayat begini, eh betul lah, Nabi tak kerti membaca pun, nulis tak kerti. Tiba-tiba Quran kata begitu, ini mesti dari ibadah Allah Ta'ala. Kalau yang dapat hidayah lah, ya, mereka akan faham, ya. Sungguh engkau lah, sungguh minal mursalin, sungguh, sungguh daripada Allah. Ya, lantikan itu adalah Allah sendiri yang melantik menjadi rasul. Walaupun ayat itu pendek, dia memberi pengiktirafan yang sangat kuat daripada Allah Ta'ala yang Rasulullah SAW itu adalah benar-benar rasul yang Allah utuskan. Bukan seperti sangkaan tumahan orang kafir yang mengatakan Rasulullah itu lantik diri sendiri, ya, bahkan dia seorang yang ahli sihir, orang gila dan sebagainya. Wallah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din warzuqna fahman nabiyyin وإلهم الملائكة المقربين وحفظ المرسلين رحمتك أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا ونسألك رزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مبدئ يا خالق يا فتاح يا عليم افتح علينا يا الله فتوح العارفين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.